Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif, saya masih ada di tokonya Pak Haji Sattar, toko favorit sarung BAS. Nah, kita akan banyak sekali mereview sarung-sarung BAS selama edisi bulan Ramadan ini. Jadi setiap hari saya memposting dua review, dan semua produknya itu ada di toko Pak Haji Sattar. Dan kita memang menjadi toko Pak Haji Sattar, toko sarung BAS terbaik di Indonesia. Dan channel perspektif saya adalah channel terbaik di Indonesia untuk sarung BAS. Hari ini kita akan mereview sarung BHS yang tipe tertinggi, masterpiece. Jadi ini lambang keunggulan mutu. Jadi KBS itu punya tagline lambang keunggulan mutu. Dia paling terbaik ya sarung BHS ini. Kita buka, kemasannya masih sama. Jadi nanti dia punya kemasan yang kulit, dan kulitnya itu tebal banget dan keren banget lah, bisa digunakan sehari-hari dengan brand BAS. Kita buka saja, kita lihat langsung, masih pakai ikat. Jadi ikat ini sebuah aksesoris yang biasa ditemuin di tipe-tipe tertinggi ya. Memang dulu seringnya ada, tapi sekarang tipe-tipe tertinggi saja. Kita lihat yang paling menonjol dan dominan di sarung BHS Masterpiece ini. BHS ini dalam kemasannya menyajikan sebuah pesan yang sangat tajam dan langsung dibaca oleh customernya. Itu ketika membuka sarung ini, brandnya ini sudah timbul. Jadi dia paham betul, BHS ini paham betul bahwa dalam produknya ini memberikan pesan yang sangat otoritatif bahwa BHS adalah pemain sarung terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, karena saya tidak pernah menemukan sarung-sarung terbaik yang produk-produk dari luar negeri. Jadi bahkan dari luar-luar negeri saya lihat memang orang-orang bule di official resminya BAS itu orang-orang bule jadi modelnya. Jadi memang BAS ini menyiapkan untuk internasional kelihatannya ya. Nah, kita langsung saja kita buka sarung ini. Wow, ini perpaduan warna yang sangat cantik sekali, cocok digunakan oleh para pejabat petinggi partai tertentu yang warnanya sama ya teman-teman, atau kepala daerah, kepala dinas, ketua DPRD, atau para pengusaha. Dan ini seperti sarung-sarung para sultan zaman dulu. Kalau kita lihat motif-motif kerajaan-kerajaan itu semacam ini. Jadi dia timbul, tetapi ini ada brand yang sangat otoritatif yang saya sebutin si otoritatif. Ini dia perpaduan logo masterpiece dan tanda tangannya. Itu timbul dan nyala. Jadi ini semuanya ini timbul. Ini timbul karena ini menggunakan alat tenun, bukan mesin ya. Jadi salah satu kenapa harganya tinggi itu ATP. Nah, kita buka semua. Wow. Nah, ini kan kelihatan. Ini songketan. Jadi seolah-olah sarungnya itu ada di mana, sebelah sini songketan, sebelah sini motif indahnya gitu ya, lalu dipadukan dengan emblem dan brand dari BAS-nya itu sendiri. Jadi sarung ini memang diciptakan untuk sebuah aktivitas yang bisa kita gunakan di berbagai macam event. Bahkan belakangan ya eventnya bisa event kenegaraan, event resmi, bahkan santai di mall. Sekarang sudah nggak malu lagi pakai sarung ini, karena memang sarung ini kemudian didesain begitu berkembang untuk memenuhi kebutuhan fashion juga ya. Saya lihat di mall-mall sekarang banyak yang pakai sarung BAS yang viral itu, sarung BAS yang dihina kenapa di mall pakai sarung BAS, tapi pas di review harganya
fantastis ya, bisa sampai 15 juta hari itu. Nah, ini teman-teman review kita BAS Masterpiece, BAS terbaik dan tipe terbaik, tipe tertinggi. Itu saja review kita, ikuti terus di channel Perspektif saya, channel sarung BAS terbaik di Indonesia. Salam Perspektif saya.